Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Nyorocos bersama saya The Choy dan The Bro. Masih berdua karena CDO masih sibuk. Absen, sibuk kena. Mungkin dia lagi mencari mungkin uang sering pantau orangnya dan belum ketemu sih. Jadi kena itu untuk masa depannya mungkinnya. Betul. Meskipun kita aktivitas seperti ini, tapi tetap pekerjaan harus kita cari. Okay. Okay, kali ini kita akan bahas apa, Bro? Sekarang kalau kemarin bola sama kisah nyata. Sekarang kayaknya belum lengkap kalau kita tidak bahas musik ya. Betul. Nah. Karena sesuai tema kan ya. Musik, football dan kisah nyata. Okay. Kali ini mungkin kita akan membahas salah satu atau dia tuh termasuk musisi atau enggak ya? Karena kan dia tidak main band ya. Ya. Tapi dia bermain mungkin secara individu ya. Betul. Jadi mungkin dia cuma hobi dan dia tapi luar biasa permainannya ya. Betul, betul. Mungkin semua kenal siapa dia. Coba siapa? Kita bakal bahas Alip Bata. Alip Bata. Ya betul. Ya. Alip Bata mungkin sekarang lagi fenomenal ya. Betul. Dimana udah dia, beberapa tahun terakhir lah. Beberapa fenomenal gitu. Mungkin 3 tahun 4 tahun belakang ya. Sekarang subscribernya udah sampai jutaan ya, banyak. Jutaan. Berarti kalau bisa dibandingkan dengan YouTuber lain ya kayaknya sudah kaya raya abis. Betul. Ya. Tapi dari essence ya harusnya. Dari essence, dari mungkin dari iklannya terus masuk ya. Tapi dia waktunya tetap sederhana ya. Dan yang mungkin akan kita bahas itu kesederhanaannya Kesederhanaannya tentang apa orang yang beranggapan bahwa itu sombong. Tuh. Mungkin kita akan bahas itu apakah benar dia sombong gitu kan. Karena kan kita tidak tahu sebelum kita bertanya kepada langsung ke orangnya ya. Tapi kita akan membahas tentang pembahasan-pembahasan dari orang-orang terdekat, dari artis juga ya. Yeah. Jadi mungkin apa sih tanggapan mereka tentang Alip Bata. Oke. Sekarang dulu mungkin ada yang bisa saya sampaikan dulu terlebih dahulu silakan. Untuk masa Alip Bata, kalau tadi kita bilang apa, kalau menurut orang-orang ya, ada yang beranggapan sombong atau gimana gitu ya. Kalau emang sih, kalau saya baca beberapa berita pun sebetulnya Alip Bata itu sulit untuk diwawancarai dan sulit untuk dihubungi. Ya. Malahan yang memberikan keterangan tuh kayak orang-orang terdekatnya, tidak langsung. Ya dan nggak A1 lah informasinya gitu. Jadi kalau mungkin kalau beberapa informasi yang saya dapat, kalau Alip Bata itu sebetulnya bukan sombong, lebih kesederhana mungkin ya. Jadi niat awal dia untuk terjun ke dunia YouTube tuh sebetulnya katanya tidak sengaja, karena dia mungkin suka musik. Terus suka ngapor katanya ya, iseng-iseng kan? Ya. Jadi kalau nggak salah itu mulai ramai itu dari 2018 katanya. Kalau dia tuh pertama ramai sampai ada sekitar 1000 lebih lah subscriber YouTube-nya tuh. Jadi dia tuh bahkan tidak menyangka bakal sebesar itu namanya gitu. Jadi mungkin dia tuh ngerasa bukan musisi besar, jadi nggak pengen lah gitu. Jadi dia cuma hobi mengekspresikan ya, aja gitu katanya, mengekspresikan hobinya aja. Isi waktu, jadi mungkin isi waktu. Kayak gitu. Malahan kan sampai sekarang pun pekerjaan sehari harinya tuh masih di jalan gitu. Masih di jalan, belum ditinggal kayaknya sebagai supir apa pick up forklift ya. Nah, di pabrik-pabrik kayak gitu. Ya, jadi dia tidak meninggalkan pekerjaan yang utamanya ya. Pekerjaan itu, awalnya gitu. Itu yang luar biasa dari seseorang. Karena kan biasa kalau kita ya dari mungkin dari nothing to something jangan langsung berubah. Ya. Tetap ada star syndrome-nya. Tapi ya tidak, tetap dia man sampai artis ya. Mungkin ceritakan Helmiyah ya, Mbak Imo ingin menghubungi susah banget. Ya, ya. Bahkan ini ayahnya Kevin Aprilio tuh Adi MS. Oh, Adi MS bukan musisi ya. Ya, Adi MS itu kan komposer besar gitu. Besar. Mau menghubungi tapi tetap susah gitu. Malahan di komen IG-nya Pak itu Adi MS tuh sampai kemana aja Pak? Cina kemana aja, dia tuh udah viral lama gitu. Jadi emang susah dihubungi gitu. Betul. Jadi mungkin bukan sombong sih, lebih ke mungkin dia juga nggak mau merasa besar gitu. Jadi betul. Jadi kan orang itu punya pilihannya. Ada mungkin satu sisi ada orang yang ingin mungkin terlihat wah, atau mungkin ada tetap sederhana ya. Karena emang kayaknya Alip Bata yang mungkin salah satunya ya. Dia ingin tetap sederhana dengan meskipun dia kemampuannya luar biasa udah sederhana, tapi dia tetap ingin saya mah tetap Alip Bata nih. Tidak ingin berubah dengan karakternya seperti awalnya saya gimana gitu kan. Nah itu mungkin udah pilihan, saya rasa kita harus hormati itu kan. Kita tidak bisa memaksakan untuk Alip Bata itu berubah karena dia bahkan terkenal. Ada beberapa videonya itu sampai di react sama itu gitarisnya A7X itu sih. Sinister Gates kalau nggak salah. Barat. Iya, Avenged Sevenfold. Oh, Avenged Sevenfold. Ya, gitarisnya dia tuh sampai mereact gitu, react cara permainan. Oh, udah ada salah satu cuplikannya.
kalau salah satu gitaris itu ya Sinister Gates itu sampai kagum gitu dengan cara bermainnya Alip Bata gitu. Jadi musisi-musisi luar pun udah ya, bukan kita aja kan udah mengakui lah gitu sampai menuju level internasional lah gitu. Betul. Karena banyak yang saya lihat kan mungkin ada yang mungkin ada yang asli tapi saya lihat sih asli ya banyak ya. Gitar musisi melihat ke permainan Alip Bata mereka mengagumi rata-rata kan. Tidak ada yang negatif ya rata-rata mereka positif ya mengagumi kemampuan. Soalnya katanya kan dia tuh bisa bermain gitar itu kan otodidak katanya. Otodidak dari SMP katanya. Ya dari SMP. Mulik lah katanya. Yang ini orang Sunda mengulik dia enggak ikut les-lesan. Jadi dia tidak ikut pelajaran, tidak ikut semacam les. Dia tuh otodidak ya dan emang luar biasa. Meskipun kita lihat ya di YouTube banyak fingerstyle ya, ya. Tapi kok keunikannya itu karena mungkin kesederhanaannya memang dia dengan kualitas gitar dasar. Apalagi dengan background background dengan Alip Bata di sini ya. Mungkin kenapa Alip Bata ya mungkin karena di sini ada Hajaiyah kan. Iya, ada Hajaiyah. Itu salah satu ciri khasnya lah. Iya, mungkin ciri khas. Jadi kenapa Alip Bata karena di sini. Karena kita tidak tahu siapa dia kan. Yeah. Jadi mungkin ah simpel oh Alip Bata. Oh, Alip Bata aja kayaknya gitu lah mungkin. Itu mungkin prediksi saya bukan asli ya. Dan emang luar biasa sekarang juga emang sebagian artis ada yang bilang ya sombong gitu kan. Tapi kalau saya rasa pribadi itu bukan sombong, mungkin itu sudah pilihan sederhana gitu. Ya dia ingin sederhana, tidak ingin dikenal. Karena gini ya, faktor orang terkenal itu akan berdampak pada jiwa sosialnya. Sosialnya dia betul. Akan berdampak pada mungkin sedikit aktivitas agak terbatas ya. Betul. Dia akan privasinya. Privasinya banyak yang minta foto juga nah, nanti. Minta foto, nanti juga minta waktunya. Dia pengen dia ingin bebas kata dia tidak ingin semacam dia tidak ingin di bahasa itu apa ya? Tidak ingin semacam terganggu atau tidak ingin terganggu, dia tidak ingin diatur gitu. Oh iya. Dia ingin bebas. Bebas saja. Ya. Jadi musisi merdeka lah. Musisi merdeka dan dia emang kayak prioritasnya bukan komersil ya. Dia emang cuma untuk ya memain gitar pun saya bisa begini ya syukur disuka tidak suka atau tidak suka ya gimana kalian gitu kan. Tapi alhamdulillah hanya semua banyak yang suka gitu kan. Dan emang saya salut mulai kata ya mungkin dengan sederhananya dan pemain gitarnya ya itu. Ya tapi Om kalau menanggapi tadi disebut musisi ataupun tidak, saya nggak tahu ya. Tapi apakah ada karya masterpiece-nya dari Alip Bata yang sampai dikomersilkan nggak Om? Sampai sekarang belum ada ya. Baru cover-cover kan? Cover-cover kayak mungkin kita tahu ada di apa di YouTube juga ada siapa tuh Felix ya. Nah, Felix kan itu ya itu jelas dia cover dan emang dia emang artinya emang komersil kayak lihat. Tapi Alip Bata itu nggak belum ada sih dia menampilkan lagu pribadi ya semuanya emang cover ya cover aja mungkin saya rasa sih dia pasti punya lah ya mungkin karya yang tapi pasti. Karyanya cuma nggak direkam atau nggak disebar atau gimana gitu ya karena kan idealis seperti itu ya jadi mereka cuma ingin buat saya ya buat karya saya buat saya gitu kan tidak untuk dipublish gitu kan dan mungkin saya rasa dia pasti punya tapi dia juga mungkin gini ya mungkin kalau mengcover dia pasti bagus ya tapi kalau menciptakan karya sendiri itu tahu tidak mungkin harus orang-orang tidak pasti akan langsung suka itu perbedaannya contohnya ini ya kita mengcover lagu seseorang pasti orang wah sepil karena orang sudah mendengar lagu itu aslinya beda dengan jadi ada keunikan yang baru gitu mungkin dengan oh itu rada unik ya mungkin itu tapi kalau kita buat lagu sendiri orang belum tentu tahu akan beda tanggapan orang gitu kan karena udah banyak terjadi orang mengcover pasti lagu bikin sendiri susah berkembang itu sering terjadi seperti itu ya mungkin itu jadi harapan saya buat itu ya Alip Bata semoga dia mengeluarkan karya masterpiece-nya gitu jadi biar sah lah gitu disebut musisi legend nantinya musisi gitu. Legend. Karena punya masterpiece gitu dan emang rata-rata sebagai lagi dia tuh legend ya tapi mungkin ya namanya legend biasanya dia punya karya gitu itu. Tapi saya rasa saya dia pasti punya tapi dia belum mau mengeluarkan belum mau publish saya yakin dia punya karena dengan kualitas dan skill seperti itu pasti dia bisa lah tapi emang tidak semua orang kemampuan jago tapi membuat karya tidak semua bisa itu kan emang yang kayak membuat kayak lagu kayak lirik itu emang membutuhkan sesuatu hal yang emangnya kemampuan khusus gitu kan. Betul. Tidak semua orang bisa meskipun dia seorang musisi hebat tapi kalau menciptakan lagu tidak semua bisa gitu kan. Contohnya Melly Goeslaw ya dia tidak bisa tidak memainkan musik alat musik, ya? tapi dia menciptakannya jago itulah gitu mungkin dan saya harapkan Alip Bata juga bisalah dengan karya yang bagus ya nanti dia bisa menciptakan lagu yang bagus juga lah kita tunggu pokoknya namanya ya semoga siapa tahu ya nanti berubah ya kan ya betul karena beberapa tahun ke depan lah ya kan namanya kan dia manusia ya mungkin manusia pasti ada berubahnya dia tidak akan pasti dia sesuatu ingin pas atau dari tetangganya dari keluarganya mungkin dari anaknya sokatulah biarlah itu wawancara Rena ya sokat pas terkenal apa udah sahur apa akhirnya
sana apa. Apalagi kan ada batamu sebetulnya tinggal maunya aja gitu. Karena kan jalan udah sangat terbuka lebar gitu. Sempah kan guys, tempat udah ada. Kosong, ya, tinggal maunya aja. Tinggal maunya aja. Tinggal maunya bata untuk apakah dia mau terbang atau tidak. Itu udah gampang. Tapi mungkin kita juga jangan memaksakan ya. Jalan hidupnya seperti itu. Ya udah, mungkin itu aja. Cukup mungkin om cukup. Untuk respon untuk Khalif Bata, karena kita juga udah tahu lah skill dia, cara bermain dia. Semua orang udah tahu. Ya, mungkin kita juga tinggal menunggulah. Menunggu gitu aja yang tadi kita bahas ya. Betul. Kita menunggu hasil karya aslinya itu aja. Ya, betul. Siap. Kita tinggal tunggu itu aja. Oke. Saya Andri dan saya dan teman kita The Bro. The Bro. Sampai sini dulu pembahasan tentang Khalif Bata, tentang musik ya. Mungkin kita ke depan bahas bola dan mungkin kisah nyata lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Andri Cuy. Saya The Bro. Yo, sampai jumpa lagi. Ciao.